Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun semua Anda berada. Kali ini saya akan mereview motor Jialing. Ini Jialing ya teman-teman, bukan Grand, bukan Legenda. Mantap. Ini Jialing tahun berapa? Lupa saya nggak tahu. Nggak nanya sama yang punya. Ini dibikin baru, direstorasi lagi. Semua dicat baru, sampai joknya pun baru. Oke teman-teman, ini lampu senya menggunakan warna bening. Dan ini logo Jialingnya masih seperti baru ya. Speedo menggunakan Legenda tapi ini ya teman-teman. Ya, ini keranjang depan, jepitan depan ini bikin manis dari tampilan si Jialing tersebut. Velg menggunakan Jinfei ukuran 160. 17 bannya menggunakan ukuran 90/80. Ring 17. Koplingnya masih menggunakan Jialingnya. Pertahankan Jialingnya. Kalau ini knalpot sudah menggunakan Grand ya teman-teman. Dan ini tutupnya knalpot Grand dikasih tutup punya Vega ZR kalau nggak salah ini. Jetnya juga sangat bagus teman-teman. Kinclong sekali ini. Kalau mesinnya dalamannya udah Supra ini teman-teman. Cuma casingnya aja masih Jialing, dalamannya udah Supra mesinnya. Untuk pelek belakang 185 kali 17, ukuran bannya sama dengan depan 90/80. Jari-jarinya menggunakan jari-jari krom depan belakang. Ini keranjang belakangnya ya, mantap. Joknya masih ada tulisannya Jialing. Ini kepunyaan bos jok ya, bos servis jok yang ada di Comal. Jalustang, pakaiin jalustang ya, kelihatan matching. Keranjang tengah juga ya teman-teman, tapi dia nggak mau kasih sayap katanya. Seharusnya kalau kasih sayap putih cakep ya teman-teman. Nah itu mobil saya yang kemarin saya upgrade, bulan-bulan kemarin saya upgrade ya. Videonya juga ada itu, upgrade mobil Ayla jadi Agya 2021. Cek aja di video saya.
Jialing, 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 jian. Mantap nih teman-teman. Spakbord depan juga masih menggunakan jialing teman-teman. Ini seluruh bodinya pakai jialing. Cuma ada beberapa yang sudah dioplos dengan Grand Supra dan Legenda. Skinnya menurut saya jos ini. Saya kira ini Grand atau Legenda yang dibikin jialing, dan ternyata ini memang jialing. Saya lihat nomor mesinnya, nomor mesinnya nomor mesin motor Cina ya teman-teman. Jadi ini memang jialing. Penampakan bokongnya semok sekali teman-teman. Ini ada pemanis ya, pemanis keranjang. Ini lampu atau mika belakangnya menggunakan Legenda 2 yang kristal ya teman-teman. Rantai masih terpasang dengan rapi. Mantap pokoknya teman-teman ini. Jadi ini memang benar-benar jialing ya teman-teman, bukan Honda Grand atau Legenda. Ini memang jialing, murni asli jialing. Tentunya sama seperti Grand ya, tapi ini dari motor Cina, jialing. Restorasinya detail sekali. Ya, teman-teman tinggal bilang apa-apa, saya enggak komen. Sok belakang menggunakan Honda Grand ya, ori. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, monggo silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, komen ya teman-teman, karena manusia itu sifatnya lupa. Review tentang Honda Jialing yang dibikin baru atau direstorasi. Maaf ini saya nge-review-nya di pinggir jalan, karena memang tempat saya ini di pinggir jalan. Nah itu bengkel saya. Nah itu pasien-pasien saya, dan di sana juga masih ada di dalam. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi review jialing restorasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukuireng.